Belum lama ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar telah membuat perjanjian pranikah. Isi atau poin-poin kesepakatan dalam perjanjian pranikah Lesti Kejora dan Rizky Billar pun bocor ke publik. Hingga netizen dihebohkan dengan isi dari perjanjian pranikah yang dibuat Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut. Salah satu yang menanggapi adalah Feni Rose. Ia pun ikut mengomentari perjanjian pranikah yang dibuat oleh pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bahkan, Feni Rose memberikan beberapa saran terkait poin-poin perjanjian pranikah kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar. Menurut Feni Rose, Lesti Kejora dan Rizky Billar sebaiknya menambahkan satu poin yang membahas soal perselingkuhan. Lebih tepatnya, poin perjanjian tentang perselingkuhan. Hal ini untuk mengatur kalau saja di tengah jalan terjadi perselingkuhan. Perjanjian selingkuhan mana? Tambahkan kalau, tutur Feni Rose. Selain dari itu, Feni Rose pun menyoroti ihwal poin soal bentuk keterbukaan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Keduanya disebut harus saling terbuka memberitahukan PIN ATM, password handphone, hingga password sosial media. Ini keterbukaan soal password ATM, ide bagus sih menurut aku. Ini juga penting loh, kata Feni Rose. Di samping itu, Feni Rose pun turut menyoroti poin perjanjian pranikah Lesti Kejora dan Rizky Billar yang mengatur soal kewajiban merayakan hari jadi pernikahan setiap bulan. Harus merayakan hari jadi setiap bulan, luar biasa. Kalau dia 50 tahun berarti kali 12, 12 kali kasih kadonya, ucap Feni Rose. Feni Rose juga menyoroti soal poin tidak boleh ada guling saat tidur di antara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tidak boleh ada guling di antara mereka. Ya nggak boleh ya, mungkin pas berantem. Apalagi menaruh golok ya, ujar dia Feni Rose. Usai mengetahui isi perjanjian pranikah Lesti Kejora dan Rizky Billar, tampaknya Feni Rose terheran-heran. Namun demikian, isi perjanjian pranikah sifatnya bebas disesuaikan dengan kesepakatan pasangan masing-masing. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.